Oke, balik lagi di game Black Clover Mobile. Jadi di video kali ini guys ya, gua akan membahas sedikit tentang ini lagi rame di leaks-leaks di Black Clover Mobile guys ya. Di ramenya itu karena gosipnya nanti tanggal 25 bulan ini bakal kedatangan banner Kaisar Sihir guys, si Julius ya guys ya. Dan itu ya bikin heboh sih di untuk di global ya guys ya. Gua rasa sih ya disebut kecepatan sih ya bagus juga sih ya guys ya. Karena ya kapan lagi Kaisar Sihir tiba-tiba udah datang aja banner kan. Tapi itu baru leaks ya guys ya. Ya semoga aja benar gitu loh. Semoga aja tepat ya guys ya. Rumor-rumor ya, gosip-gosipnya semoga jadi tepat ya guys ya. Yuk sekarang gua mau arena aja yuk sekalian ya. Sekalian dari konten aja gamenya guys. Guys ya. Arena, yoi. Mau arena aja main juga guys ya. Aduh. Sekarang gue di Challenger 2 guys. Sekarang gue mau itu nangkring ya guys ya. Oke lawan dia dulu deh. Sekarang gue bakal pilih-pilih lawan guys. Target gue sih gue harus bisa nyampe champion minimal ya guys ya. Champion dulu dah. Buat akun kesusahan kayak gue ya guys ya. Yuk ini udah bener kemudian. CP hero gua. Oke, okay, nice. Yuk. Kaisar Sihir bakal rilis, guys. Belum Noel ya, guys ya. Noel yang attacker. Wah, gokil sih. Gelo, guys ya. Tapi sih rumornya Kaisar Sihir bakal itu, guys. Warnanya bannernya sendiri gitu loh. Kayak Yami merah yang sekarang ya, guys ya. Bannernya sendiri dia. Masih ada belum ya banner Yami ya? Dah nanti dah. Santuy. Wih, masak. Santuy. Ini menang nih mah guys. Yakin dulu biasa. Nah, lu kan. Sekarang gue bakal pilih-pilih lawan guys ya di arena karena ya gue pengen ke champion guys. Minggu kemarin gue di challenger ya guys ya. Gue minggu kemarin berapa hari kagak arena tuh. Sekarang gue mau nyari kristal guys buat gacha nanti ya. Julius mau gue tuh Kaisar Sihir guys ya, siapa yang gak mau. Kabarnya sih OP ya, ya wajar lah guys ya kabarnya OP, orang jadi anime aja Kaisar Sihir loh. Dia di anim Kaisar Sihir guys. Mana nggak OP lo? Penyihir paling kuat di Clover ya guys ya. Oke, okay, menang. Iyalah menang lah. Orang gue pilih-pilih lawan sekarang. Lanjut. Ini biar ada konten aja guys ya. Ini Jero ini. Asta merah coy. Asta merah. Coba aja. Ngeri loh, gue kalau ketemu Asta Merah ngeri guys. Ya karena pertama lawan elemen gue tuh dia guys ya. Yaudah lah, coba yuk. Asta Merah itu counternya para hero-hero hijau guys. Tapi kalau untuk yang sekarang si Lich ya guys ya. Dia nggak bisa di one shot guys. Karena dia ada immortal guys ya, si Lich tuh. Itu juga kalau udah LR, Lich ya guys. Kalau udah LR baru, maju dia. Mati nggak nih gue nih, nggak aman guys. Nice, ketolong Rades. Penting tahan aja. Gila shield, aduh apa sih Mimosa healnya guys. Gila udah meningkat guys ya. Berhari-hari gue nyari itunya gear ya guys. Kurang ajar emang. Kalah heal gue ya waktu konten arena tuh hari apa tuh lupa gue. Ini skillnya 32.000 bos. Lumayan guys, ada peningkatan daripada yang kemarin-kemarin guys ya. Dalam-dalam coy, ya gimana nggak dalam lah, dia merah guys. Attacker dia merah loh, gue hijau guys ya. Tidak selesai. Lama banget ya, si Alot ya. Mati, gila hilang gua.
Nice, mati semua lu. Mampus. Menang coy. Gila kaget gue, Mimosa gue mati guys. Kaget gue semua. Nice. Lanjut nih, siapa lagi nih? Waduh, Asta lagi aja guys. Males gue ketemu Asta coy. Astanya adalah dia Asta merah bintang 1, tapi dia merah cuma 1 guys ya. Yuk, kalau kalian main arena kalian harus pikirin elemennya juga guys. Yang penting elemennya dulu coy, warna guys ya, warna. Dan Asta, hindarin Asta guys untuk saat ini mah. Asta sama Litsu tuh parah juga guys damage dia guys, kacau. Maju dia tuh, oke maju lagi kan tuh, kampret Asta dong, maju mulu. Nice, waduh dia juga ngeheal lagi. Woi gila coy, sepertinya bakal alot nih guys. Lu jangan gebuk Mimosa gua lah, lu gebuk tuh Rades gitu, Rades gebukin gitu kan, ikhlas gua si Rades digebukin. Aduh kagak bisa ngeheal lagi karena si Yami noh. Rades lah lu gebuk, nah gitu Rades gebukin. Asta atus ya teh, mati lu Yami. Mana Yami, mati tuh Yami tuh. Aduh malah pukul si Yami lagi. Iyo ayah geblek guys. Ini game tuh botnya masih kagak ini guys ya. Wah gila noh, ngajar ke ijo ya guys ya. Asta mati dia. Aduh kenapa nggak nyerang Asta, basreng melimual basreng. Nah mati lu tank guys. Waduh Asta dia ngeheal coy. Killernya matiin, aduh. Nah, cakep killernya mati, nggak apa-apa. Puas-puasin dah lu maju dah, udah begini mah guys. Menang lu. Santuy, champion guys ya. Injakin champion guys. Udah di champion, udah. Akun kayak gua musnah coy. Aslinya. Ini ada lagi Asta merah, laku banget ya. Yuk, sisa 6 tiket. Asta merah tuh ganas guys. Kalau kalian punya Asta merah buat PVP guys ya, ganas tuh untuk saat ini guys. Dia udah ulti, udah gebuk maju lagi. Udah mah damage dealnya nambah kan. Kurang ajar nanya ini dia ulti ya. Nih maju lagi nih si kampret tuh kan. Itu yang bikin Asta tokai. Ngeheal dia. Nah. Bakar. Nah. Ayo. Nah, Yami HP recovery imun tuh, guys. Nggak bisa ngeheal tuh. Tuh kan. Ya. Yami tuh gitu, Yami biru gitu guys kalau di PVP guys ya. Kalau dia skill yang areanya tuh, dia satu turn nggak bisa ngeheal guys. Tim yang kena hitnya gitu loh, kurang ajar ya. Santuy. Wah, critical. Marsnya matiin dulu dong, please. Aduh, dia maju lagi. Waduh, jangan ngehit DPS gua lah. Mati. Bam, mampus lu. Kebakar semua. Let's go. Santuy, injak rank. Ini siapa ini? Raven. Oke, Yami ada merah, ada mulu merah guys ya. Ada mulu kayaknya pada gacha ini deh. Asta guys ya, Asta sama itu siapa, Yami merah guys ya. Yang penting attacker gua jangan mati guys. Aduh dihit anjir attacker gua.
Wah mati coy. Oh ada mimosa, tenang 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 guys, tenang. Mimosa ulti dong, jeng. Nah hidup lagi guys ya, bangkit dari kematian coy. Santai santai. Wah lu ngamuk lo, ini gua guys, siapa namanya, asal dia asal jangan mati aja tackle gua nih guys ya. Aduh kapan majunya mimosa gua coy, kok nggak maju-maju dia. Nah gitu dong, nah matikan lu. Kebakar guys, dia pada kebakar guys, tapi pada mati itu. Nah ulti dia, mampus. Taker dia yang mati lu sekarang lu, ha? Emang enak lu, taker mati lu, ha? Santuy, dah menang guys. Yoi, yoi lah, lei, lei. Arena modalin tiket aja guys ya, nggak usah beli-beli guys. F2P emang ngapain coy? Masih di Challenger 2 ya guys ya. Ini siapa nih? Jawa Pro. Waduh ngeri guys. Astanya bintang 2, takut gua. Takut gua. Gua ijo soalnya, karakter gua ijo guys ya. Karakter gua ijo. Ini juga bintang 2 lagi. Pingat apa teh? Yuk. Dia supportnya, support-supportnya belum pada level 100 ini ya guys ya. Yang serem astanya doang guys. Supportnya masih lembek tuh. Semoga aja cepet mati supportnya guys ya. Banyak hal yang harus dilihat guys kalau kalian mau PvP guys ya, selain elemen counter elemen, level juga harus guys, bintang juga harus ya guys ya. Come on Rades, gila gue punya Zhongli bro. Waduh dia maju si kunyuk. Nah hit tanker gue, aduh tanker gue aja yang dihit gitu ya, ikhlas gue. Aduh, Noel gua keliangan, guys. Eh, Noel lagi. Siapa namanya itu tuh? Mimosa. Mimosa gua. Sendil itu pegang-pegang kepala, guys. Pusing dia. Kena stun siapa ya? Dia ngehil-ngehil mulu setan mah. Udah gua kagak ngehil, guys. Tapi Mimosa gua belum ulti, guys ya. Tenang, tenang, aman, guys. Nah. Gila Mimosa gua di stun siapa tadi tuh? Kayaknya dia nih, si itu ya, yang putih tuh, jenderal muda tuh guys, komandan muda. Kayaknya skill dia deh, nyetun deh guys ya. Gak tahu sih gua dia tuh. Mati loh, keburn loh, keburn loh, keburn loh. Aduh, kenapa? Nah, gitu astanya maksud gua. Ya aman guys, astanya udah ini aman guys ya. Aduh, William gua no pegang-pegang kepala cenut-cenut. Oi, enggak udah sembuh dia guys. Oh, dia nih kayaknya nih. Oh iya stun guys, no ultinya kampret. Kampret ultinya stun ya guys ya. Kurang ajar. Oke juga tuh. Oke juga dia guys. Ada 3 tiket lagi. Nah ini tim biru nih guys ya. Nah ini tim biru lumayan nih. Ini lawannya nih baru nih. Dia lagi itu kali apa? Dia kayaknya sepertinya nih orang ngebuild tiernya untuk dungeon dulu guys ya. Jadi dia tim biru dipasang juga di arena mono biru gitu loh. Aduh ada recover immunity guys, HP immunity coy, nggak bisa ngeheal nih. Tapi nggak apa-apa deh, masih ada shield, masih ada shieldnya Rades tuh kan, nggak bisa ngeheal ya guys ya. Satu kali tuh satu turn nggak bisa ngeheal guys, kurang ajar ya. Yami tuh lah, Yami tuh deh. Santuy santuy, tapi tenang ya guys ya. Aduh kena taun gua.
Nah burn lo, burn tuh mantep guys. Arena tuh kalau nggak field damage critical di OT mantep banget guys. Ini kayak burn nih, burn mantep nih, burn nih. Mati dia, nih nih mati nih, pada mati nih kena burn. Aduh ngeheal kampret, nah kan mati kan, kena burn. Kena burn mati coy, lumayan guys. Keren banget ya guys ya. Aduh, 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 aduh. Nah udah sisa charmnya udah. Udah ini mah inalilahi guys. Waduh heal dah lu sepuas hati dah iya. Heal sepuas hati. Nggak heal dah lu sepuas hati ya guys ya. Udah mati nih mah. Nah gitu guys ya. Keren banget coy, pak coy. Lancang guys ya. Iyalah gimana nggak lancang kalau gua pilih-pilih lawan sekarang mah. Aduh, aduh. Nah, bibu lagi nih guys. Nah, yuk yuk lawan yuk. Lumayan sih. Iyalah. Enggak usah pakai leech gitu di arena. Enggak usah guys. Sebenarnya kalau ada yang bilang leech, leech satu shot gitu. Ya, ya dia nge-shotnya ke lawan counternya paling. Lawan elemen counternya bisa atas satu shot. Asta aja bisa kalau gitu mah guys. Enggak usah gacha leech lu. Cuman leech bedanya area guys ya. Kalau leech area Asta kan single. Sama-sama satu hit bisa guys, Asta satu hit bisa kalau ke elemen counter gitu kan. Asta mukul ijo, beuh gila coy, damage-nya naujubila guys. Nah, oke, mati nih, Yami jalan mati nih. Nah udah mati. Tuh, kayak gini ya guys ya, nggak usah gacha-gacha leech lu kalau ini mah. Ya iya lagi malah nggak usah dong, counter elemen kok. Jadi kalian tolong ya sih, jangan mau di apa namanya, jangan mau di kena genjutsu oleh yang lain gitu. Leech bagus dia area satu, tapi dia ketika one shot ke banyak hero itu kalian perhatiin elemennya aja guys, gitu aja guys ya. Nyatanya guys ya, kalau gua dapat si Veto gua nggak gacha sih guys ya. Kalau dapat si Veto itu, si Veto bisa nge-counter si Leech guys, sangat-sangat bisa ya guys ya, gua jamin 100% itu jadi. Kalau kalian gacha Veto, kalau kalian guys sengaja gacha Veto dapat Veto di build guys, itu defender itu buat mencegah di satu hit sama si Leech sama si Asta merah ya guys ya, gitu guys. Itu bisa banget coy. Oke, satu tiket lagi guys ya. Saha ieu Isami Joy Boy. Wah, anjing bintang 5 noh guys, lu lihat noh. Nih, yang begini nih bikin gua ketar-ketir ya guys ya. Bintang 5 coy. Astanya Asta merah noh. Elemen gua kan pada hijau, mati guys. Seriusan. Ini siapa? Ini coba bentar dulu cek dulu. Ini Yami-nya doang yang merah. Terus wah gila ini mah akun Sultan, wah, angkat tangan ampun. Ampun Sultan, ampun. Ampun aing mah saha atuh. Ah ya, ngeri guys, ah mending yang ini aja udah ya. Ini kosongan guys, enggaknya CP dia bagus ya guys ya. Ini CP orang bagus, gede banget. Bagus di equipnya guys. Yuk, terakhir guys ya. Gila gua ketemu akun Sultan tadi, jiper gua asli. Ciut gua langsung guys. Ya gini lah, F2P mau gimana coy? Apa yang mulai harapin guys, F2P mah. Ya enggak? Iyalah. Shielded Ivades. Bom, 30.000 shielded coy. Lebih gede dia guys ya, tapi enggak apa-apa guys ya, santai aja. Gua belum dapat equipnya sih, ya mau gimana guys? Lu tiap hari cari-cari gear kan ya. Kalau belum waktunya dapat, ya kayak gua nasibnya, apes gitu. Gitu guys ya. Santai aja, pelan-pelan aja main game build beginian mah. Tapi juga bagus sendirinya guys, yang penting main aja. Dan enaknya nih game ya, kenapa gue betah guys ya, itu bisa auto. Kalian lihat deh, gue main arena auto dari tadi guys. Ini cuma ngebacot aja gue, kagak gue gerak-gerakin sama sekali. Auto aja guys, enaknya gitu bisa auto guys. Cocok lah buat orang-orang kayak gue guys, yang auto-auto gitu guys ya, kan keren ya guys ya. Cuman itu tim minus healer ya guys ya. Ini lawan gue nih minus healer guys. CP dia bagus loh, nggak bohong tau. Minus healer ya guys ya. Ya itulah pentingnya heal guys. Pentingnya heal. Oh mati coy. Ini gue mati guys.
Wah, mati semua. Mati semua. Ayo, ayo, tahan-tahan sampai Mimosa ulti, please, please. Aduh, kena stun Mimosa gua, goblok, goblok. Ya, turn loss dia, guys. Mati dah Mimosa. Ya, mati kalah gua terakhir aja. Kalah ya udahlah. Oke. Jadi kurang berapa ya gua ke challenger 1, guys ya? Ke challenger 1 nih kurang berapa sih? Gua ini 2400. Buset, gua udah 2600, Bro. Kok belum, guys? Oh, 500 peringkat. Oh, harus nginjek challenger 1 500 peringkat. Oke. Kalau ini champion 2500 doang ya, guys ya. Oh, berarti gua harus 500 peringkat dulu, guys, baru ke ini naik ke champion, ke challenger terus ke champion, guys ya. Oke. Jadi gila ya. Ini orang damage-nya gede loh tadi loh. Yami dia gede, guys. Equip-nya bagus tuh. Keren ya, guys ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, guys ya. Julius kalian gacha aja, kalau ada Julius nanti gacha, guys ya. Ini gua juga ngumpulin lagi, guys, tuh. Udah 17.000 ya, guys. Terus tiket gua ada 50, guys, tiket gua, guys ya. Ya bisa lah, sabi lah Julius pulang ya, guys ya. Kalau Noel kan nanti dari kunci, guys ya. Dia kan dari gerbang ini nih, guys. Nah, Noel dari gerbang ini kuncinya itu nanti didapetin di sini, guys. Mana sih? Nah di sini, guys ya. Nah, kuncinya di sini, guys. Nah, kunci ini, guys ya, nih. Ya, guys ya. Nanti Noel di sana, guys. Nanti tinggal buka kuncinya, kalian pilih aja. Noel aja udah ambil ya, guys ya. Noel attacker merah tuh, itu ya gosipnya sih bagus ya, guys ya. Ah, kalau Julius udah pasti lah dia kaisar sihir, bos. Ya kali kagak bagus. Oke, sampai jumpa di konten Black Clover Mobile lainnya. Siap-siap, guys, buat Julius ya, guys ya. Oke, bye-bye. Uhuy.